Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang salah satu tanaman hias, yaitu dari keluarga Alocasia. Namanya adalah Alocasia Golden Bloom. Seperti apa Alocasia Golden Bloom? Dan bagaimana cara perawatannya, cara memperbanyaknya, langsung saja kita bahas tanaman tersebut. Ini sobat bisa lihat tanamannya seperti yang ada pada video. Alocasia Golden Bloom ini memiliki bentuk daun seperti telinga. Untuk warna bagian depannya ini dengan warna daun hijau pekat, agak menggelap, sedangkan daun mudanya masih hijau biasa, hijau muda, dengan bagian atas yang membentuk huruf V, namun tidak terlalu lancip. Bagian bawahnya juga tidak terlalu lancip, cenderung membulat, dengan tulang-tulang daun berwarna kuning keemasan di tengah-tengahnya. Itulah yang membuat Alocasia ini dinamakan Golden Bloom atau yang artinya tulang emas, karena tulang daun ini berwarna kuning keemasan dan batang daunnya juga berwarna kekuningan, kuning keemasan. Bagian belakang daun ini berwarna merah keunguan seperti yang bisa sobat lihat pada video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Alocasia Golden Bloom ini cukup cantik sekali ya sobat. Jika sobat arahkan ke arah matahari dan dilihat dari bagian belakangnya, ini akan terlihat sekali tulang-tulang daunnya seperti menyala. Seperti emas terlihat sekali ini, dan bagian pinggir daunnya terdapat list putih, listnya juga seperti menyala, seperti terang gitu, bisa sobat lihat pada gambar ini. Untuk media tanam yang kami gunakan di sini adalah sekam bakar, sekam mentah, akar pakis, kokopit, serta pupuk kandang yaitu pupuk kambing yang masih kasar atau masih bulat-bulat. Untuk cara perbanyakannya bisa melalui pemisahan anakan. Ini anakannya juga sudah berwarna keunguan daun belakangnya. Meskipun masih kecil, daun belakangnya sudah berwarna keunguan. Untuk perawatannya juga tidak terlalu sulit. Sobat hanya perlu meletakkannya di tempat yang ternaung dari cahaya sinar matahari langsung. Bisa menggunakan paranet ataupun diletakkan di bawah pohon. Dan untuk penyiramannya itu 2 hari sekali. Jika tidak ada hujan, bisa 2 hari atau sampai 3 hari sekali. Nah, sekarang kita akan coba untuk memisahkan anakan dari Alocasia Golden Bloom ini. Ini akarnya terlihat cukup bagus ya sobat. Perlu sobat ketahui perbedaan antara Alocasia dan keladi, yaitu Alocasia bisa menghasilkan umbi baru untuk anakan, keluar anakan nantinya seperti ini nih, bulat-bulat kecil dengan masih terdapat akar yang menyambung ke umbi utama. Sedangkan pada keladi tidak bisa menghasilkan umbi baru. Anakannya akan keluar pada umbi utama. Sedangkan pada Alocasia ini anakan bisa keluar dari umbi utama dan menghasilkan umbi baru juga untuk
menjadi anakan nantinya. Ini bisa sobat lihat, terdapat umbi baru dan anakan yang terdapat di umbi utama, dan calon anakan juga sudah terdapat lagi di sini. Kita pisahkan anakan yang ini, tujuannya agar calon-calon anakan yang sudah kelihatan bisa cepat besar dan kita bisa pisahkan lagi nantinya. Ini akarnya juga sudah lumayan banyak, langsung saja kita pisahkan. Dan yang umbi baru ini, jika kita ingin ambil juga bisa ya sobat, nanti akan tumbuh juga, tapi pertumbuhannya agak lebih lambat jika dibandingkan dia menempel di umbi utama. Nah, ini kami pernah memisahkan umbi yang masih kecil dan sudah keluar daunnya sekarang. Ini juga sudah mulai muncul tunas-tunas baru dari umbi utama. Kita biarkan saja sampai besar nanti, sampai keluar daun baru dipisahkan lagi. Selanjutnya kita tanam indukannya dan anakannya yang sudah kita pisahkan tadi dengan menggunakan media tanam yang sama yang sudah kami jelaskan tadi. Nah, ini kami juga membongkar salah satu alokasia golden bondang lainnya, dan ternyata sudah ada anakannya juga. Anakannya ini dari umbi yang lain ya sobat ya, bukan dari umbi utama. Ini sudah sobat lihat, dan sudah terputus dari umbi utama akarnya ini. Jika seperti ini, sobat juga bisa langsung menanamnya ya di tempat yang lain. Supaya pertumbuhannya juga lebih cepat. Jadi jika sobat membongkar alokasia itu, lebih teliti lagi ya sobat, agar tidak ada umbi yang ketinggalan atau terpisah, karena umbi itu juga nantinya akan tumbuh. Jangan sampai umbi itu terbuang nantinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.